itu kami sidak itu. Ya. Dari apa yang itu kami dakwa ya. Nah, jadi selama sidak itu ada beberapa poin penting yang menurut kami perlu disampaikan masukan ini. Status untuk sekolah SMA saat ini berbasis kepada SK benar dalam rangka pelaksanaannya. Ada juga beberapa panduan-panduan termasuk dari dinas pendidikan. Namun kalau dirasa memang kurang untuk memenuhi perkembangan berikutnya, memang berkaitan dengan sekolah angkat ini kita membuka semacam panduan khusus lagi, Pak, pedoman khusus lagi. Pertama perlu menyangkut di sini ada masalah boarding school yang kemudian juga kita harus perangkatnya diperbuat. Bahkan kalau kami menyarankan juga dengan fasilitas yang begitu besar, lahan yang dapat disolat itu 3,6 hektar, kami mengusulkan sempat menjadi UPT, karena tidak mungkin ditangani oleh satu kepala sekolah kemudian dengan fasilitas yang ada itu untuk menjadi UPT dan rekrut dan perangkat kegiatan masyarakat juga. Jadi ada usulan apa nggak dari forum ini? Mau jadikan swasta atau seperti apa? Nah, justru mau seperti berita harapan atau yang di universiti itu SMA Presiden apa? Presiden dari Cikarang itu. Menurut kami gini, Pak, kenapa kami katakan statusnya tidak jelas? Karena kan status sekolah ada RSPI, ada reguler, ada SNN, ada kategori mandiri dan lain-lain gitu. Dan kami tidak menemukan regulasi tentang itu gitu, yang pertama. Adapun kalau kami dimintakan masukannya seperti apa, mungkin selama ini kan di sekolah RSPI itu ada yang namanya kelas internasional, Pak. Kalau memang kita mau buka, kenapa nggak sekalian aja sekolah internasional gitu, yang memang jadi seperti berita harapan gitu. Iya, jadi tidak ada di sekolah Sentul itu, Pak. Tidak ada di sekolah negeri itu kelas internasional harusnya gitu menurut kami gitu, Pak. Nah, harusnya kalau memang mau buka sekolah internasional kalian, dan itu dikelola dan didesain secara baik, secara UPT ya. Ada satu lagi, Pak, karena memang untuk status ini bahkan sebetulnya menurut regulasi sekolah yang belum meluluskan lulusannya akreditasinya memang belum bisa, Pak, karena itu peraturan dari badan akreditasi, termasuk juga status sekolah RSBI. SBI itu kan didapat kalau sekolah dalam kurun waktu cukup panjang dan hasilnya sudah jelas seperti apa atau kita usulkan. Nah, ini memang merupakan embrio 3 tahun itu memang belum, Pak. Termasuk pernah kami didatangi oleh sekali Pak Daud Yusuf, beliau pernah meminta supaya sekolahnya langsung bisa ujian mandiri karena baru mau meluluskan tahun itu. Kami katakan bahwa, Pak, regulasi seperti ini kita akan coba tahun depan, tapi kita akan setuju tahun depan, tapi untuk tahun ini tetap dia menempel di satu sekolah. Jadi itu memang regulasi yang harus kita ikuti untuk satu sekolah. Atau teman-teman ada tambahan, Pak? Hatianto juga pernah jadi Sudindikmen di Jakarta Timur, Pak, jadi menangani langsung juga. Ya, memang ada mekanisme yang harus diikuti secara standar. Ketika satu sekolah dia mandiri operasionalnya, menggunakan 3 tahun beroperasi dan meluluskan, ya? Dan sudah meluluskan, dan alhamdulillah tahun ini sudah, tinggal berikutnya dia bisa mandiri. Berarti nomor satu selesai, ya, tinggal kita pikirkan mau ke arah mana. Kalau mau bikin semacam SMA Presiden atau yang Taruna yang di apa Magelang, ya, Magelang, ya. Nah, sesungguhnya dulu kita mengacunya ke sana, ke Magelang itu, ya, karena itu sekolah bagus, jadi anak-anak tidak mampu dari seluruh Indonesia ditaruh di sana, ya. Nah, konsep kita kan harusnya, kalau konsep Pak Gubernur kan harusnya mirip ini. Kita punya boarding school, karena anak-anak orang miskin itu kan tinggal di 10-20 meter persegi punya rumah. Yang jorok, penerangan, segala macam lah. Nah, terus kita udah mulai menjaring dengan yayasan apa yang dipimpin Ibu Foke, Karya. Nah, itu kan satu proses yang baik untuk melihat anak-anak dilatih pakaian yang baik, dan anak kampung yang miskin kan dipilih. Nah, kalau dia punya bagus, harusnya anak-anak ini sekolah SMA-nya itu di MHT. Izin, Pak, kalau boleh juga, terutama ini menyangkut namanya MHT dan berbasis pendidikan di Jakarta, walaupun kita tetap tidak batasi atau bahkan diskriminasi, tetap disarankan dari awal itu memang untuk warga Jakarta gitu, yeah. Maksud Jakarta walaupun betul. Itu kan kalau Nusantara maksud yang Magelang itu. Kalau kita tetap DKI, walaupun ada 5% di yayasan itu.
Nah sebetulnya sih mungkin juga sebatasin. Mungkin juga ada baiknya ada 5% dari luar Jakarta. Supaya dia mulai mengerti keberagaman juga kan. Tapi seringnya juga apa? Yang masuk juga, saya juga kadang berpikir masih bisa kita kaji lah. Kita bisa perdebatkan lagi. Sebetulnya juga tidak perlu alasan itu. Kenapa? Karena orang Jakarta sudah mewakili seluruh Indonesia. Iya kan? Jadi lebih baik yang perlu, yang itu kita hilangkan. Saya pikir tadi kita bisa berdebat lah. Bapak Ibu lebih mengerti lah soal pendidikan. Ini cuma pemikiran. Tapi pemikiran kami yang dengan Pak Gubernur yang kita harap Bapak Ibu harus mengerti adalah ini. Kita menghabiskan uang. Jadi semakin orang tidak beruntung di sebuah keluarga, dia harus semakin mendapatkan fasilitas terbaik dari negara. Sehingga dia ada kesempatan berubah nasib. Nah ini bingkai dasar pemikiran Pak Gubernur dan saya. Ini bingkai dasarnya. Kita bisa bayangkan kalau orang yang tinggal di rumah, yang WC-nya mandi mau pipis saja mesti ke kali, mesti ke umum, mandi mesti ngantri, lampu tidak jelas, meja belajar tidak ada. Tiba-tiba dia punya tempat tidur seperti anak orang mampu. Tentu dia akan semangatnya lebih. Tapi kita juga ingin, nah, yang paling masalah sekarang, apakah anak orang mampu kita kasih masuk juga ke sini? Itu bisa berdebat lagi kita. Kalau menurut saya pribadi, anak saya mampu, ya sekolah Pelita Harapan. Keponakan saya mampu, ya Pelita Harapan. Atau Al-Azhar, teman saya gitu. Jelas gitu. Pasti beda kok. Bisa masuk IPK. Itu sekolah yang dulu saya urus. IPK bisa masuk sih. Penabur juga teman-teman saya yang punya. Jelas gitu. Jadi kurang gitu mampu, masuk penabur. Kan kelasnya juga sih. Biasanya kan Al-Azhar, SPH, JIS, yang not Jakarta, School. Ya. Sekarang ada lagi lebih bagus lagi, Yayasan Buddha Seksi. Nah, itu bagus banget. Apa yang masuk? Nah, ini kita mesti yang mana? Nah, kalau menurut kami sih, kami lebih utamakan untuk anak-anak yang tidak mampu. Dari mana anaknya? Kan kita sudah tahu seleksi-seleksi. Nah, tapi kita bisa berdebat lagi. Kalau semua IQ-nya agak kurang semua, agak pas, nah, bagus juga. Kan kita bilang mau olimpiade. Nah, ini bisa berdebat. Kita bisa berdebat mengatakan, tuh mereka begitu masuk, gizinya juga baik. Dilatih. Nah, saya berdebat lagi. Nah, itu saya pikir tugas dinas, nanti forum guru juga bantu kami, rumuskan. Tapi pemikiran idealnya kami itu, sekolah itu harusnya untuk orang yang tidak beruntung. Yang punya IQ yang baik. Seperti yang Magelang itu loh, Pak. Jadi tidak ada kesempatan anak orang kaya masuk ke situ. Sebetulnya gitu, Pak. Karena orang kaya mampu bayar. Kenapa? Karena kelas kita terbatas. Satu kelas berapa orang? Satu angkatan. Itu ada 200 3 kelas itu. Itu angkatan berapa ini? 60 orang aja. 60 orang. Jadi kita punya sekitar 200. Enggak, maksudnya penerimaan 3 kelas ada 200, Pak. Jadi penerimaan 3 kelas aja, Pak. 3 kelas 50. 60 dong kalau per satu. 3 kelas 60, jadi 3 kelas kan kita enggak dihitung. Maksudnya penerimaan 60. Jadi bayangkan kita ada 267 kelurahan. Kita hanya mampu terima 60. Berarti tiap kelurahan satu orang pun kita tidak sanggup tampung. Nah kami ingin arahnya seperti itu. Jadi anak orang kampung pun tidak beda dengan keponakan saya yang sekolah di Pelita Harapan. Atau anak orang kaya yang sekolah di SMA Al-Azhar atau yang di Presiden. Kos. Kasih baju ke siapa. Itu biayain, Pak. Itu betul-betul bisa masuk ke situ kayak dulu lah, masuk apa ya, STAN atau apa gitu, IPDN, IPDN gitu kan, tapi ya jangan pakai militer-militeran kayak begitu, tidak ada, ini betul-betul nggak ada otak. Nah kita proses, pasti ada kebanggaan lah, jadi orang pasti berubah. Nanti penerimaan PNS pun dia baik, kita kasih poin nanti, ada bid, kita bikin terbuka, dia bisa masuk. Jadi kita sudah ada sedang proses. Kita punya versi sendiri, dia juga bisa kerja di swasta, dia punya yayasan beasiswa,
yang bagus sudah kasih kuliah. Jadi kalau ada orang miskin bisa dapat kuliah, Pak. Kesempatannya berbeda untuk keluarganya. Saya pernah ngurusin Beto, orang tua datang, beli tiket yang susah gitu. Ya apa ya, orang kampung gimana gitu ya. Yang selama ini mungkin sholatnya, waduh udah. Kan mereka bisa merasakan juga secara iman ya, kan Tuhan dengerin mereka gitu. Kadang-kadang lama-lama orang miskin bisa gak percaya Tuhan loh. Karena kita membuat dia susah. Dia bisa lihat kan, ini yang korup, yang kaya, yang kurang aja kok enak-enak ya. Kenapa kita yang jujur, kerja keras, tidak pernah bisa berubah nasib. Jadi negatif ya. Ini kita ngomong manusiawi kan. Saya kadang-kadang bisa mikir, apa saya benar gitu ya. Kenapa yang, waktu saya bujangan saya juga bisa mikir begitu loh. Teman-teman saya seenaknya gitu loh. Malam minggu, pagi, enak-enak aja tuh kaya-kaya. Aku yang belajar setengah mati, naik bus aja tuh, kembali gitu. Nah kita bisa mikir gitu, sebenarnya Tuhan ini adil apa enggak? Nah maksud saya ini pergumulan waktu saya masih muda ya. Pak, itu kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran. Kekufuran ya. Kayak Islam gitu. Ya, jadi makanya tugas kita itu membuat orang yang duafa, yang fakir ini diangkat. Iya betul. Saya setuju itu Pak. Nah salah satu ya, sekolah ini. Miskin tak, cerdas. Tapi ada kesempatan. Sama dengan sekarang pegawai. Misalnya saya seorang pegawai kerja gitu rajin. Atau masak restoran apa. Sampai mati cuma dibajak-bajak tukang masak. Tapi coba kalau kita ciptakan pasar modern di bawah apartemen sederhana kita. Diundi siapa yang mau dagang di sini. Tidak perlu beli. Karena hanya kita bayar distribusi harian. Nah saya tukang masak yang jago masak ini. Saya akan ikut ambil undian. Ya kan? Begitu saya ikut undian, saya dapat, wah saya jualan pasti laku kan? Nanti saya sudah punya uang, saya bisa beli tempat lain. Tapi kalau tidak, Jakarta jangan mimpi. Anda mau rajin, mau jujur mati, ketua ketua umur tua yang udah kaya dan mau mati, waris dari kamu. Anaknya satu gitu. Ini kan logika ya. Atau ketemu bos, tapi kan satu dari sekian juta kali. Yang kejadian jadi pembantu, bosnya mati, nggak ada anak, kenapa diwarisin? Di Singapura ada kita kejadian si wajah itu loh. Langsung jadi kaya raya, karena dia ngerawat itu bosnya sampai tua. Tapi itu kan cerita 1001 malam itu. Iya, 10.001. Mungkin 1.001. Nah kita harus ciptakan. Nah saya pikir kalau kita, ini pemikiran kita sementara, kalau sepakat, ini Bapak rumuskan, kita arahkan MHT penerimaan berikut seperti itu. Bapak bikin UPT, arahkan dia. Jadi itu anak-anak benar-benar persis seperti yayasan yang dibikin dari Ibu Fokke itu. Putra Bahagia. Putra Bahagia. Jadi betapa bahagianya anak-anak orang di dalam tempat yang kumuh, dia akan dipacu untuk rajin waktu sekolah di SMP. Karena dia tahu gitu, dia bisa diterima di SMA MHT ini. Dia punya seragam training yang baik, ya. Tapi kalau macam-macam bisa keluarin. Nanti ongkos dia hidup, transport dia pulang, kartu kerja kita kasih. Begitu dia disiplin pakai uang itu semua, kasih kuliah. Pasti beda. Jadi kadang-kadang orang yang tidak pernah mengharapkan sesuatu, dia pun sampai sudah mengubur impiannya karena dia pikir tidak pasti, tidak mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, beda. Pasti beda. Nah harusnya kita seperti itu. Soal MHT, kalau menurut saya lah, tapi Bapak harus pikirin. Kalau mau ke Magelang, Magelang begitu loh konsepnya Pak. Saya ada anak satu, teman kuliah istri saya di UPA, pinter loh biasa, anak Padang. Pinter, gak ada uang. Karena dia di kuliahkan, sekolah di SMA Taruna itu, TN ya, langsung di dapat beasiswa di UPH, Pelita Harapan, arsitek. Sekarang dia istri dan mampu beli rumah. Tapi sekarang sudah berubah Pak ya, Taruna Nusantara itu. Ya berubah ya. Jadi sekarang sudah bayar. Oh. Dan seperti dulu. Enggak, kita juga bisa saja ke depan kita juga bayar. Kita sih bisa. Tapi nanti bayarnya itu, anak-anak itu di-CSR-kan. Mereka begitu. Nah nanti kita juga bisa, kalau mau. Tapi kan dengan kemampuan hanya 60, kita ada 257 kelurahan, DKI punya uang gitu banyak. Cover dari APBD semua. APBD aja semua. Ya gak ada pungutan apapun. Orang masuk situ tuh betul-betul seperti apa ya?
seperti training karyawan gimana kita masuk dibayar gaji. Pokoknya belajar. Belajar dapat uang jajan. Wah, saya pikir senangnya luar biasa tuh anak. Dan kita hanya bisa kasih 60 anak seperti itu di Jakarta. Ya, Bapak bisa ngerasakan Pak kalau kita jadi orang pas-pasan gitu. Saya pengen seperti itu. Ya, kalau di Belitung ya gitu. Bapak saya selalu bilang, banyak orang lebih pintar dia kan. Coba kamu beruntung aja anak saya. Itu Bapak saya sebenarnya. Saya dari kecil, itu sepatu kicker itu lusinan deh. Ya kalau basah tuh kita nggak ada bilang jemur sepatu, pakai aja yang baru. Yang lain lagi. Karena ya kita orang kaya di kampung orang mampu. Kicker orang nggak punya buah apel, anggur dulu tuh susah loh kan seperti zaman ini. Namanya anggur apel itu ya jarang lihat. Kalau Bapak saya tiap minggu ke Jakarta, ya kita tiap bulan kalau bisa naik pesawat. Nah jadi bandingkan ya Bapak saya sudah bilang, ini anak-anak lebih pintar dari kamu. Cuma nggak ada kesempatan. Ini tugas siapa? Tugas negara. Bahasanya kalau kita 1 miliar bagi orang miskin 500 ribu, hanya 2 ribu orang habis. Mana ada kita 1 miliar tiap bulan kita bagi? Ada juga nggak mau bagi? Ini 5% 10% CSR. Nah ini tugas negara. Nah saya pikir, Pak Gubernur sama saya ingin itu DKI seperti itu. 60 kehidupannya berubah. Baik kita ngajarin cuci tangan tuh Pak, kerjasama majanya itu penting itu. Jadi orang kampung yang biasa tiap pagi, siang, sore dia cuci tangan, sabun, di sekolah SD, yang daerah-daerah kering ya Pak ya. Dia sampai di rumah gak betah lagi. Nah itu yang kita ingin lakukan. Ya. Jadi saya pikir sementara putusan kita poin satu arahnya ke situ Pak. Nanti baru kita evaluasi. Jadi tetap konsepnya sekolah unggulan ya Pak? Masih sekolah unggulan. Ya. Jadi mau olimpiade, mau Yohanes institut. Pokoknya kita kasih fasilitas terbaik. Kecerdasan menjadi hal utama Pak. Jadi kita mau nyaingin anak-anak lulusan SPH. Al-Azhar, IPK Internasional. Ya kita juga bangga. Bukan cuma mereka. Cuma 60 anak, keterlaluan ya Pak. Ini 10 juta. Tetap sekolah negeri Pak. Negeri unggulan khusus, nama juga MHT. Polemus Muhammad Husin Tamrin itu kan untuk nolong orang kumuh. Sekarang diisi orang kaya semua, saya kaget. Orang kaya tuntutan terlalu banyak juga. Sama seperti sakit kan. Saya cerita, om saya yang kaya boleh sakit. Tapi di sini, Pak, udah pelayanan terbaik VVIP di Jakarta. Bawa Singapura, bawa Singapura. Gara-gara gitu kan. Bawa ke Tokyo. Orang kaya begitu. Jadi saya udah bilang yang protes-protes kartu Jakarta sehat, itu umum tuh orang kaya. Tadi saya baru ketemu tadi. Mau kok marah gimana? Saya nggak bisa. Anda terus mesti lewat rumah sakit, puskesmas. Standar. Dia pikir, makanya banyak orang nyokok kan dapetin kartu Jakarta sehat. Dia pikir dengan itu bisa langsung ke rumah sakit semua ditunjukin. Ke swasta mana. Bisa dong, standar itu. Orang miskin sama kaya, biasanya orang kaya gak mau ke puskesmas. Kalau dia mau masuk, dia gak mau. Dia nama di kelas 3, yang 8 orang. Nah dulu kan main selisihnya gitu loh. SKTM apa udah, gak bisa. Sekarang gak bisa lagi. Kita ada audit rujukan, jadi jelas. Semuanya jelas, aturan mainnya. Tapi minimal orang yang susah, dia ngerasain di infus generik. Nah, silahkan bu. Ini konsep. Konsep yang harus kita punya, cara menahan ini. Ini kan dia kata pintar juga sama. Jadi kalau kita di sisi bayar Pak, satu hari Pak, soal itu ya pasti kita kan bayar untuk keadilan tadi, untuk sekolah negeri, semua harus bayar, masuk kas APBD. Yang tidak mampu bayar bagaimana? Bikin SKTM, kita bayarin. Asas keadilan ya. Dan sekolah negeri kan hebat, nanti rumah sakit kita juga hebat. Kita bisa nyaingin swasta. Nah kan kalau ada psikologi orang kaya mau ke Jepang, mau kemana berobat, itu urusan dia. Mau ke Amerika, itu psikologi. Tapi obat dasar ada. Soal mati hidup, tangan Tuhan. Tapi kalau dia masuk UGD seminggu dicuekin, ya kalau saya bilang tangan Tuhan juga, aku tahu mati. Walaupun tentu masih takdir Tuhan, tapi maksud saya pasti mati gitu. Udah tahu UGD dipandang 3 hari. Masih mati. Jadi kalau dia masuk, dalam 2 jam, 3 jam udah diinfus, dia udah tenang, metabolisme udah baik.
udah kasih makan, nggak bisa makan udah infus cairan gula, dia udah sehat, udah segar. Kalau sekarang kan tidak, nah makanya sudah ubah. Itu sama gitu. Terus yang kedua, ini Pak, sebelum itu Pak, kami ini dari kami minta nanti distrik itu membuat desain yang jelas gitu Pak. Karena dari wawancara dengan kepala sekolah, kami cukup terkejut ketika dinyatakan bahwa ya, tidak apa-apa, lewat aja Pak, ya. Lewat panjang. Kita udah tahu Pak, terkejutnya Bapak, makanya sekarang kita udah ada solusi. Makanya kemarin mohon maaf, saya kenapa minta hal-hal yang lain, ada yang saya tahu sendiri. Kenapa saya minta datang, karena pembuat kebijakan harus langsung ambil tindakan. Aksinya ada, ya, dia langsung aksi gitu ya. Ya, jadi kita udah tahu, 3 tahun dia jawab, kalau terkejut, saya pun terkejut Pak. Ya. Ini gak usah. Nah, yang kedua, mengajar masalah perpustakaan Pak. Di sini juga ketika kami wawancara siswa dan observasi di lapangan tentang perpustakaan ini, nah, kami melihat perpustakaan M. Matampin ini tidak berkualitas gitu. Kenapa tidak berkualitas? Kami paparkan di sini. Salah satunya dari 1001 judul buku hanya terdapat 12 novel Pak. Dan sama sekali tidak terdapat buku karya sastra. Padahal pendidikan adalah mencerdaskan dan memperhalus perasaan gitu. Bagaimana perasaan yang akan cerdas kalau tidak ada karya sastra di situ gitu. MHT ini kurang halus perasaannya. Jadi ya, nanti pertemuan apa deh. Kita mesti latih jangan jadi robot. Iya. Jadi orang mesti ada perasaan. Ya nurani lah ya. Iya. Terus yang kedua, masih banyak buku-buku yang cocoknya di sekolah SD itu ada di situ gitu. Kami lampirkan foto-fotonya di belakang. Iya. Yang ketiga, variasi buku juga kurang maksimal. Padahal kita mengharapkan dari anak-anak cerdas ini kan tentunya harus disiapkan fasilitas yang sangat mendukung ya. Itu yang terutama perpustakaannya. Itu Pak. Yang kedua. Jadi gini, perpustakaan dari pertama masuk saya sudah minta kepada dinas badan perpustakaan arsip perpustakaan dan arsip daerah itu. Tadi agak susah masuk, dia punya website. Nah sekarang, kenapa? Kita mau bikin full fiber optik nih. Kita kalau beli buku, invest lagi buku. Sekolah begitu banyak, nanti anggarannya juga buku juga terus. Nah lebih baik kita belinya itu langsung di arsip perpustakaan itu yang beli. Tapi waktu saya coba masuk, memang agak macam-macam pertanyaannya. Sampai saya pun pusing mau jadi anggota untuk masuk. Nah saya sudah minta, sekarang tidak lagi. Siapapun mau baca buku tinggal masuk, coba tes itu dengan mudah bisa masuk. Nanti tinggal di link di sekolah-sekolah, jadi anak-anak yang mau baca langsung. Dan dia bikin baik kegiatan. Persoalan sekarang terbesarnya apa? Ada pergeseran anak-anak kita dengan kita. Saya sampai sekarang, saya tidak suka baca buku yang pakai komputer atau disini. Kenapa? Karena saya suka garisin, stabilo. Walaupun sini bisa. Tetap rasanya beda gitu, pasti nyarinya lebih. Tapi mungkin anak-anak sekarang mungkin sudah berbeda juga. Kalau dia udah pakai teknologi, dia bisa copy paste, dia lebih suka untuk kerjain tugas. Jadi mereka sekarang lebih mengarah nyari di situ. Tentu ada buku yang perlu diajari. Tapi maksud saya kalau semua sekolah mau dipaksakan buku, kita bertahan. Karena sekolah jelek aja, mau robo tuh begitu banyak di DKI. SD-SD. Kita juga tidak seimbang antara SMP, SMA. Kita mesti naikkan lantai, berapa lantai. Ini kan anak-anak lulus SD ke SMP udah kurang kita punya itu. Ke swasta, berantem ke SMA, kurang lagi. Swasta lebih banyak. Dan swasta bayar. Sekarang kita belum mampu membiayai semua swasta yang ke bawah ya. Nah kita harapkan gitu. Itu gak apa-apa, buku pasti kita perbarui. Saya kira itu masukan Pak. Soal buku sastra itu penting. Yang ketiga Pak, masalah kita ingin kembangkan itu Pak yang bawa bilang, iya library itu Pak. Digital library. Digital library. Ada beberapa sekolah. Lebih murah. Lebih murah dan bisa akses juga. Tidak melalui rak buku. Bisa di print out. Dan kita ruangan Jakarta juga mahal. MHT termasuk yang... Dia bisa print out loh PDF. Iya. Jadi yang mahal buku kan nyetaknya itu lah. Sebetulnya dulu udah ada Menteri Pendidikan apa ya? Soal buku-bukunya semua sudah dia beli ya, buku elektron BSE ya, dulu siapa kitanya sudah tahun 2008 Pak itu dulu Menteri Pendidikan Bambang Susatyo ya.
Jadi hak ciptanya sudah dibeli. Dibeli, semua orang bisa ambil yang kita sudah lakukan itu. Lebih mudah biaya operasional buku. Kita adakan tahun sudah 3 tahun ini, Pak. Jadi tahun pertama untuk SMA negeri, SMK negeri dan madrasah negeri. Tinggal udah masuk aja. Masuk. Kita yang cetak, Pak. Jadi dari buku itu kan sudah ada standarnya. Kita minta buku-buku apa saja yang dibutuhkan oleh MGMP kepala sekolah dari buku pegangan satu judul satu mata pelajaran, Pak. Kemudian kita drop kepada sekolah-sekolah semua gratis, Pak, dipinjamkan. Tahun kita kemarin. Maksud saya anak-anaknya bisa langsung lihat ke situ juga. Dia tidak pilih mau cetak atau mau itu. Kita belikan satu, kemudian mereka ada beberapa pilihan-pilihan, kita bikinkan satu buku untuk dikasih ke mereka, dipinjamkan selama setahun. Enggak, maksudnya kalau dia nggak mau pakai hard copy gitu, bisa, dia bisa masuk soft copy. Bisa. E-book bisa? Bisa. Tolong cek. Bisa, Pak. Dan tahun ini masuk kepada SMP negeri, Pak, sudah masuk SMP negeri untuk buku. Ya, soal buku saya ya. Setuju. Ini ya. Kan persoalan soal sastra tadi. Jadi inti itu pengen mendidik orang tuh keharusan perasaan itu. Ya. Ya bukan cuma menang olimpiade, ya. Bagi cuma lulus UN. Saya sebenarnya secara pribadi saya tidak setuju tuh patokan ujian nasional. Itu sama saja nggak usah ada sekolah. Ya. Homeschooling saja anak-anak, kasih les. Kalau itu dasar untuk lulus, Pak. Harusnya tuh UN porsinya misalnya berapa persen, ini berapa persen, harus dibagi gitu. Karena proses ngajar-mengajar di sekolah. Sekarang sudah 60%, sudah bagi ya? 40% hasil ujian sekolah. Oh ada ya? Sekolah ada semester 1, 2, 3, 4, 5 plus ujian sekolah. Sudah ada sekarang? Sudah ada hitungannya, Pak. Jadi ya kalau cuma UN, gila kan. Sudah tahun ini, bahkan tahun ini direncanakan. Oh sekarang kita protes-protes dulu gitu juga ya, kita nggak ikutin lagi dulu. Sekarang bahkan sudah bisa masuk ke perguruan tinggi di 2013 yang uji coba untuk hasil ujian nasional, tapi dengan status SMA SMA tertentu. Ya, kalau nggak ngapain, ada proses ngajar-mengajar kan? Ya. Bahkan berkembang sekarang, sedang dikembangkan untuk SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, ujian nasionalnya di kelas 11. Cepat. Supaya dia ujian konsentrasi, kemudian kelas 12-nya mereka konsentrasi untuk sertifikasi internasional, Pak. Sehingga begitu lulus, kemudian last dapat pekerjaan dengan rate yang tinggi. SMK kita gitu banyak, itu harus juga, saya minta data waktu itu, untuk kerjasama dengan masuk balai latihan kerja, dengan industri-industri yang ada. Kita punya juga UPT, UPT BP2K itu, Badan Pusnadikjur, Pusat Pendidikan Latihan Kejuruan. Mesti yang sesuai, yang, maksud saya, kan mesti yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Buat SMK yang tidak punya laboratorium, tidak punya workshop, kita tempatkan di tempat kita, Pak. Free juga, Pak, gratis. Langsung lulus, bisa kerja, lulus, bisa kerja. Yang ketiga, ketiga. Yang ketiga itu anak laboratorium. Jadi untuk laboratorium ini kami juga melihat tidak memenuhi standar seharusnya sebuah laboratorium gitu. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena yang belum sarapan makan aja ya. Karena pertama bentuk meja di situ bentuk meja memanjang sehingga tidak memungkinkan terjadinya suatu diskusi yang optimal selama proses praktikum. Padahal menurut lampiran Permendiknas nomor 40 tahun 2008, meja kerja sebuah laboratorium seharusnya satu meja untuk 4 peserta didik. Dan kriteria mejanya harus kuat, stabil, dan aman. Ukurannya memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 4 orang. Jadi itu meja laboratorium harus dirubah gitu. Karena itu tidak memenuhi standar Permendiknas ini gitu. Yang kedua, kebersihan dan kerapian menggunakan laboratorium tidak maksimal. Gitu. Kami di situ melihat sampah-sampah itu di wastafel itu seperti itu. Yang kedua, kurang aman. Kenapa kami katakan kurang aman? Karena kabel-kabel itu di atas meja, Pak. Seharusnya yang namanya kabel itu tertata dengan baik. Gitu. Kalau di bawah juga harus ada standar safety-nya. Gitu. Itu yang, dan kami melihat itu membahayakan. Gitu. Itu fotonya juga kami tampilkan. Terus yang keempat, di bawah meja itu, kolong meja harusnya kan dimanfaatkan untuk yang berkaitan dengan praktikum. Tapi ini ada gambar presiden, gambar wakil presiden, burung Garuda ditaruh di situ. Itu yang kami lihat. Ini kapan ya waktu itu ya, survei ini? Nah, ini ada tanggalnya. Sumber, ya? Iya, itu. Nah, itu yang ketiga. Nanti untuk masalah tanah ada yang lebih paham dari kami. Stop dulu. Ya. Maksudnya, laboratorium ini, sekolah yang lain desainnya seperti apa? Desainnya ya panjang itu juga. Panjang itu juga, tapi dia menghadap ke tembok. Kalau ini sebetulnya bisa berhadapan begini, Pak. Biasanya menghadap tembok supaya ruangannya optimal, Pak. Sehingga cuma bisa berpikir satu arah. Kalau ini sudah dua arah, Pak. Sebetulnya jadi sebetulnya bisa hanya memang memanjang sana, Pak. Panjang itu desain pada waktu dibuatnya itu kita membuat supaya bisa lebih
Ini ada hadapan-hadapan sih ya? Ada hadapan-hadapan, Pak. Tempat lain biasanya menghadap tembok, biasanya, Pak. Jadi kami melihatnya di kurang. Kami melihatnya di standar ini, Pak. Jadi laboratorium itu ada mejanya, itu meja bisa melingkar. Bisa kayak meja kerja gitu, Pak. Jadi mereka itu bisa berdiskusi dengan luasa gitu, Pak. Kalau walaupun berada batapan itu kan cukup jauh, Pak. Jadi tidak bebas mereka ber. Ya sekali penampungan meja taruh alat juga. Iya. Ya, betul kali ini nanti salah satu solusinya bisa juga berubah atau memang setelah praktik itu bisa ke ruang yang tertentu untuk mereka saling diskusi ya. Gitu Pak sehingga bisa juga optimal. Termasuk izin Pak kalau dikaitkan dengan perpustakaan sekaligus juga laboratorium termasuk juga dengan guru memang ini kita harus bisa distribusikan ke sekolah unggulan ini benar-benar unggulan Pak. Termasuk bukan hanya sekedar bagaimana atau bagaimana keadaannya tapi bagaimana juga tenaga ahlinya, pustakawannya benar-benar nanti kita mohon bisa bantuan dari PPAD juga pustakawan termasuk laporan Pak. Istri saya jadi dengan kondisi ini karena memang dia bukan tenaga ahlinya di bidang ini. Begini kalau kita mau bongkar lagi mungkin biaya lagi benar juga diskusi bisa pindah ruangan. Ya. Optimalkan ada. Ya, kalau diskusi langsung ini juga belum tentu bisa diskusi juga. Biasanya kan kalau kami di lapangan Pak ya, ketika kami melihat anak praktikum itu kan mereka sambil mengerjakan itu apa menemani di meja kerja mereka itu, mereka kan sambil ngobrol-ngobrol gitu Pak. Kalau ngobrol atau diskusi Pak? Ya maksudnya ngobrol tentang yang di bahas itu Pak. Misalnya dia percobaan apa pasti kan mereka saling berinteraksi secara bebas gitu Pak. Kalau ini meja panjang Pak, itu mau ini agak susah gitu loh. Kan ada wadapan. Iya betul Pak, tapi tidak seluasa di kalau seandainya mereka berempat Pak. Tapi kalau memang untuk sementara mungkin seperti itu, tapi ke depan kayaknya perlu di makanya kami katakan perlu didesain secara sesuai dengan aturan. Ini kan berarti tidak sesuai dengan aturan kan Pak. Itu sudah ada aturannya ya? Ada di Permendiknas ini ada Pak. Kami kan sementara sekolah memang masih seperti itu Pak. Masih kita juga. Ya berarti tidak aja. Ke depan desainnya harus baik, terutama sekolah-sekolah yang baru. Kalau bongkar lagi pusing lagi, ya, ganggu lagi. Jadi itu drainasenya itu kan termasuk kabel-kabelnya semuanya. Lalu ada satu lagi Pak, kita sudah merancang misalnya kalau laboratorium kimia di tingkat bawah dengan perbicaraan kimia supaya tidak lari dari atas laboratorium biologi di mana. Ini desain itu juga sudah ke depan. Tapi terus foto-foto presiden burung Garuda sama itu kita sama itu kurang ajar. Betul. Kalau sekolah dan itu tuh melatih anak-anak itu jadi nggak menghargai. Nyepelekan. Jadi anak-anak kalau lihat bendera jatuh, burung Garuda jatuh, dia mesti pungut. Presiden juga. Foto presiden juga mesti pungut. Itu benar-benar respect. Kamu nggak suka dia pun, ya presiden. Kamu harus terima itu loh. Baru diajar ke anak-anak udah. Kalau gurunya ada gitu, gawat udah. Ini ya ada. Guru pun udah nggak ada perasaan seperti itu. Ya, nah, saya juga nggak pilih beliau kok, bukan partai saya. Tapi saya harus respect kepada beliau mau naik, dia harus berdiri dong. Ya. Nanti memang ini yang kita pilih, demokrasi yang kita pilih. Dia bisa, itu. Memang faktanya begitu. Ya tadi Pak, laboratorium dengan laborannya, pustakawan termasuk ini ada bidang teknik Pak, tenaga pendidikannya juga sekarang ini gurunya kan kita ambil dari guru sekolah yang baik, kita tanda petik kita masih tempelkan di sana, nanti kita akan jadi kastor. Ya, laboratorium ini penting loh Pak, baik. Pendidikan ngajarin anak-anak itu menghargai lambang-lambang negara itu penting sekali. Kalau dia udah nggak menghargai, ya baik kita buang aja, nggak usah jadi rakyat Indonesia. Masuk protokol. Ya mau apa? Kalau dia udah nggak ada kebanggaan menjadi orang Indonesia, ngapain dia numpang di sini? Nggak bangga dengan presiden. Iya. Ya dong, ya bangga. Selamat lah Pak ya. Selamat. Ya, oh, respect tadi Pak Imam. Masih burung nggak apa-apa lah, burung Garuda pun kamu biarin tuh. Tapi emang banyak di kolong itu, atau hanya cuma 1-2 gitu? Ya, dikatakan kalau lebih dari 2 berarti banyak Pak. Karena lebih dari 2 Pak, yang kami lihat itu burung Garuda terutama. Justru itu kami sebagai warga negara tersinggung gitu loh. Kok burung Garuda ditaruh seperti ini gitu. Kalau memang tidak bisa dipajangkan harusnya. Ini ada foto ini, burung Garuda di... pajang. Ya kita masih pasang burung Garuda loh. Ini baru dipajang ini. Di kelas sebenarnya sudah ada standar. Jadi bukan burung Garuda bukan presiden berangkat. Tapi kalau di kelas itu ada. Ya kita melihat sih dia ada presiden ada burung Garuda. Cuma kalau saya taruh foto burung Garuda di presiden, ya. Gak lucu juga presiden lebih kecil. Kemudian ada. Biasanya saya pasang di sini.
satu lagi peta, Pak. Peta Indonesia juga kita letakkan supaya mereka tahu visinya tentang Indonesia. Saya belum punya pasang. Peta kali keberatan. Bendera, peta, peta Indonesia. Peta Indonesia harus paham. Termasuk setiap acara lagu Indonesia Raya itu aja. Dulu saya di rumah saya yang lama, di belakang meja saya itu ada peta loh. Ada komisi dua kan. Oh iya. Tinggal saya mana-mana saya liatin. Kalau ini mau terbang ke sini nih, komisi dua urusan dalam negeri. Ya, saya tahu kan. Ya mesti lah, anak-anak sekolah mesti. Kita malah udah lewat angkatan yang kita itu. Udah paruh bayau ya, untuk yang malu-malu ini. Iya Pak. Betul. Ya, terus? Nah, keempat dan seterusnya saya serahkan ke teman saya Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya laporkan ini adalah berkaitan dengan kewajiban pemerintah Provinsi DKI yaitu mengenai ganti rugi tanah yang belum terbayarkan. Jadi ada 2025 meter persegi tanah yang belum terbayarkan. Yang itu kalau ditarik awalnya tanah ini dia kan ada 4 hektar. Tanah yang 4 hektar ini kemudian awalnya adalah diperuntukkan berdasarkan peraturan gubernur nomor 25 tahun nomor 2579 tahun 2002. Kemudian dari 4 hektar ini yaitu sebanyak 2025 meter persegi belum terselesaikan. Kemudian tanah ini dikuasai awal adalah dinas olahraga. Dinas olahraga kemudian lebih kurang 4 tahunan yang lalu itu diperuntukkan kepada dinas pendidikan. Nah, dialihkan peruntukannya. Nah, kemudian dari luasan ini itu jadi ada 2025 itu belum terbayarkan. Nah, kemudian sudah diurus oleh yang bersangkutan mulai tahun 2008 terus sampai sekarang. Jadi sampai hari ini belum terbayarkan. Jadi demi kalau dilihat kalau misalnya berdasarkan NGOP misalnya per meter persegi adalah 1 juta. Harganya 1 juta. Jadi lebih kurang dari 2025 ini sekitar mungkin 2 miliar 25 juta yang belum terbayarkan tanah masyarakat ini. Nah, kemudian itu semua bukti dan lain sebagainya terlampir. Jadi oleh karena itu demi menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dan demi kepastian hukum, oleh karena itu diharapkan kewajiban yang belum terselesaikan pembayaran itu jadi mohon dibayarkan. Demikian, terima kasih. Ini saya jawab ya. 2 miliar itu kecil Pak DKI. 20 ribu pun saya tidak berani bayar pakai APBD DKI. Betul. Kalau pakai uang pribadi saya bayar. Kenapa ini tidak bisa dibayar? Kalau tidak ada hasil audit BPK mengatakan itu tidak bisa bayar atau melalui pengadilan, tidak ada gubernur manapun berani bayar. Itu persoalannya. Nah, itu persoalan dan tanah ini udah bangun fisik lagi. Dia untuk proses awal itu dia harus minta untuk proses awal ngajukan. Kalau sekarang enggak, Bapak mau tembak saya pun saya enggak mau bayar. Masuk penjara saya, Pak. Kecuali ada perintah di pengadilan, putusan inkrah mengatakan bahwa kita harus bayar. Itu untuk prosedurnya, Pak. Nah, sama seperti kasus monorail. DKI mau bayar tiang-tiang itu, bayar aja, pusing amat gitu kan. Kita mau pakai kok dia jelek, jadi karena kontraknya udah ada masalah nih, kita mau beli. Dia minta 600 miliar tiang-tiang punya ini, kerugian-kerugian. Ya DKI gak apa-apa, 1 triliun juga bayar aja kok, punya uang gitu. Jadi, kan mesti lihat proses audit BPK. Begitu BPK audit mengatakan hanya pantas bayar 200 miliar.
si yang punya ngotot 600. DKI mau, tapi BPK bilangnya 200. Kalau kita bayar 600, masuk penjara kita. Itu loh pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak selesai yang hari ini. DKI bilang, saya cuma bisa bayar 200. Nah, sama kasus Jam Kesda, yang lama-lama Jam Kesda itu loh. Ada berapa rumah sakit, 10 miliar LSCM segala macam yang dia tagih. Jam Kesda saya tanya, tekan dari Udin sama dari Udin. Kami nggak bisa bayar. Hasil audit BPK mengatakan tagihannya nggak jelas. Surat-suratnya nggak jelas sebagian. Kami nggak bisa bayar. Ini soal tanah. Mari saya sarankan kalau ada kasus tanah seperti ini, bikin surat kepada kami, kami nggak bisa bayar. Masih pikir 2 miliar dong. Aduh, 2 miliar apa artinya sih? Kami bayar masuk penjara. Tapi kalau memang Bapak menang di pengadilan, kantor wali kota Jakarta Barat yang udah gede pun, Bapak robohkan pun, kami gini aja lah. Dan kami disuruh bayar 40 miliar lagi lah. Bayar! Jadi bayangkan, di zaman Ali Sadikin sudah menang, di zaman Pak Ali Sadikin sudah menang ini, tiba-tiba bisa buat kembali hanya gara-gara ada dua orang berselisih memenangkan. Dan hakim mengatakan, dia tidak tanya, kamu, jadi ibaratnya ini tanah orang, kita berantem berdua nih. Terus saya menang, inkra. Dia benar dasar inkra ini, saya mau nuntut ini punya saya. Terus dari mana ada mantan lurah yang membenarkan lagi, itu tanah saya. Tapi lucu kan kalau kita berpikir. Kantor jaksa juga, diperkuat lagi, kantor jaksa juga kalah, jaksa juga bayar. Proses bayar. Jaksa udah bayar, dikembalikan duitnya jaksa. Jaksa tanah dikembalikin. Kita bisa curi, gak ada apa. Kenapa kan? Yang jaksa dibalikin, punya kita dirobohin. Dan bayar 40 miliar. Bayar, Pak. Jadi bayangin kalau cuma 2 miliar, gak ada robohin sekolah MHT, mah kecil, Pak. Itu bayar, Pak. Kecil, Pak. Masalahnya gak bisa bayar, Pak. Itu loh, Pak. Masalahnya, Pak. Kalau mau dia tuntut ke pengadilan. Pengadilan ya? Ya nggak ada pilihan. Kalau cuma nggak bisa mikir nangis-nangis darah pun. Ya kalau saya ada uang 200.000, 2 juta saya kasih lah. 20 juta juga ya daripada ribut cuma kasih deh. 200 juta juga saya mikir-mikir lah. Itu kan ini semua ada dasarnya. Jadi soal tanah, kita bukan tidak mau bantu. Saya selalu bilang sama Pak Gubernur, kami kerja dengan perasaan, kami bayangkan dengan empati sebagai pihak yang istilahnya dijolimin. Tapi ternyata juga banyak orang juga tidak dijolimin, Pak. Dia justru yang menjolimin hak orang lain. Misal contoh rumah susun yang kita ganti uang-uang ke rohiman, ke rohiman. Habis ganti, dia papak lagi sana, lupuk. Dia bawa orang dari luar Jakarta semua supaya dapat pengganti. Begitu kasih rumah susun, dijual rumah susun, Pak. Kasih kios, dijual lah cewek, Pak. Jadi belum tentu juga. Jadi orang miskin juga jangan berlagu, gitu, kadang-kadang gitu. Jadi tidak, sekarang ini oknumnya bukan cuma orang kaya, bukan cuma pejabat. Rakyat juga ada oknum, orang miskin juga ada oknumnya. Nangis-nangis, minta ganti. Kita cek. Dia punya 3 rumah disewakan 25 juta setahun. Satu rumah. Dicek lagi, sudah ada 22 orang itu yang sudah pernah dapat rumah susun, ada sekali dua kali. Jadi orang bubuk, derita, dia pasang luka, 1-2 bulan bubuk derita, tidak apa-apa lah. Tuh nanti udah tahu akan diusir nih, kita mau pakai uang kerohiman. Terus saya bongkar lagi barang saya kan, saya pikir lagi bubuk derita. Saya tuntut, saya mau rumah susun, tidak apa-apa, kasih saya rumah susun, wah saya mau tempat tinggal. Kalau kita marah-marah, nangis-nangis. Wah kita bikin kasih rumah susun. Tuh rumah susun, saya jual 50 juta lah. Cabut lagi. Maksudnya kita bikin peraturan. Anda jual, tidak lapor, tidak apa-apa. Tetanggamu yang saya kejar. Kalau tetanggamu tidak melaporkan Anda jual, satu lantai kita usir. Usir satu lantai. Masa kamu tetangga satu lantai tidak tahu dia ganti orang? Kamu bukan kecuali ke anak. Aku keponakan nggak bisa, terlalu banyak keponakan itu. Usir, termasuk toko-toko. Mau demo? Demo aja. Kalau langgar, gue tembak. Kalau udah anarkis. Ya tidak bisa. Kita tidak bisa. Hanya orang yang ngaku lemah,
memanfaatkan posisi untuk menindas orang lain lagi. Jadi sekarang tirani bukan dari orang yang kaya, tirani orang miskin loh, bisa terjadi. Orang ngaku miskin itu bisa tirani dari orang kaya. Berlagak miskin. Jadi keadilan sosial itu bukan berarti babi buta bahwa yang miskin pasti benar. Tidak bisa. Jadi saya paling benci itu kalau motor nabrak mobil, mati. Yang bawa mobil masuk penjara. Kayak mobil, ya motornya semainan gitu. Gak pakai helm, nyelip-nyelip. Oh gak bisa, motor lebih susah orangnya gitu. Itu mah oknum. Karena kalau merasa naik motor gak bisa diperes. Kalau merasa punya mobil kan lebih bisa gitu. Nah itu contoh, Pak. Ya jadi soal tanah ini, Pak. Silakan dia tuntut prosesnya. Putusan pengadilan, Pak. Ya, kami gak bisa lakukan sama sekali. Putusan pengadilan. Nah ini panjang. Jadi saya cari pengacara, tuntut aja proses. Kamu dapat tanah itu. Betul, Pak? Kamu gimana kita bayar dasarnya? Dulu pernah kejadian, Pak, di SMP 126 Condet. Waktu itu pada saat proses, ternyata seperti bawa sampaikan polemik gitu, Pak. Akhirnya dia pemanggilan, begitu menang dibayar, Pak. Bayar. Waktu itu sudah kita anggarkan, kalau tidak salah waktu Bu Deli masih di Dinas, sudah sempat dianggarkan, Pak. Tapi nggak bisa cair karena memang statusnya belum jelas. Begitu di Dinas Pendidikan digabung, jadi udah menang, bayar, kita bayar. Ada juga di penjarain, bohong. Pak Hagendung di daerah sini kan nggak jelas lokasi ya nih. Dia ngarang sini untuk nuntut. Dicek awal, tuntut balik masuk penjara. Ada juga yang begitu. Banyak, Pak, sekolah kita yang dimanfaatkan seperti Bapak bilang itu. Kadang-kadang yang Bapak bilang tadi, tempat tinggal rumah dinas, Pak. Tau-tau rumah dinas yang sampai anak pindah, kemudian pindah. Kemudian tau-tau punya sertifikat, Pak. Ya. SMK 3-4 di Keramat Raya itu, Pak. Itu tau-tau bangunan udah bagus. Ada pengatakan bahwa itu ternyata milik perorangan. Ya, kita katakan kalau anda ke pengadilan, silakan kalau tuntut sampai mulai dari zaman Pak Sutioso, enggak? Makanya kita tidak pernah juga mensertifikatkan aset kita. Ya, waktu itu, ya. Tapi memang negara kita punya undang-undang pokok agraria itu ngaco. Hak milik seumur hidup sampai kiamat tanah kita kan, yeah. Itu kan rumah kan, hak milik kebun sampai kiamat. Saya pun bisa puluhan hektar hak milik gitu kan, kiamat gak bisa gugat, kan lucu. Status tanah negara tapi bukan punya negara, kan lucu gitu loh. Betul kan, harusnya semua tanah yang bukan sertifikat ada punya negara, ya punya saya tidak ambil. Sekarang tidak bisa. Kita harus bayar orang. Tanah kita yang kita kuasai didudukin, kita harus bayar. Agak lucu itu menurut saya itu. Izin termasuk yang di SD Kembangan, Pak. Iya, masalah. Yang muncul beberapa koper. Oh iya, buat tutup itu dulu. Saya udah baca koran itu dulu. Betul, Pak. Tahun berapa? Jadi statusnya 2010. 2010. Ya, 2010 saya baca koran. Tahun ini pun keluar, SE 2 kemarin. Namanya bukan Kembangan 0102, 0506, Pak, salah lagi. Salah lagi, 0-0-0 ya, Pak. Jadi kita juga nggak bisa bayar lagi, seperti Bapak bilang tadi, Pak. Ini saya kita nggak tahu, Pak. Yang jelas Dinas Pendidikan pasti mengusulkannya tepat. Cuma diambil surat usulannya, saya cek. Baik, Pak. Kita cari tahu. Siap. Kadang-kadang ada mafia-mafia juga, Pak. Sini juga bisa ada mafia, Pak. Merubah tempat itu jelas sudah nggak mungkin. Kita bayar. Cek, nih, kita bayar cepat. Ada apanya, kan? Sekarang hati-hati, loh. PPATK itu terusuri dengan baik. Nah, kemarin saya sudah dapat, Pak. Yang kasih yang KPK itu, terus dicocokkan sama PPATK, benar, Pak. Kasih kita perputaran uang itu bisa 1,2 miliar. Diterima, nih. Di luar itu, Pak. KPK kan, bilang gitu, kan. Kan kasih yang main ini. Bisa gitu. 20%, 20% dibagi-bagi. Nah, kan itu kan ditampung di bank, kan. Dia ada transaksi, kan, masukkan. Nah, dan cek lagi di PPATK dikasih 1,2 miliar sebulan apa satu? Saya nggak tahu. Poin-poin selama itu ada perputaran uang sampai 1,2 m sekali, bukan tiap bulan. Tadi itu ngalamin waktu dia cek itu. Pasti waktu itu lagi ada proyek mungkin gitu kan, dikumpulin 1,2 m tingkat kasih loh di DKI uang perputaran 1,2 m sekarang maksudnya kan jadi pejabat hati-hati deh. Jadi istilahnya bahasa keren ini tuh, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu dapat dengan halal gitu. Jadi jangan merasa tidak cukup dengan apa.
Ya kita selalu bilang dalam hati kita, udah cukupkanlah dirimu dengan apa yang halal itu. Betul. Halal dari mana? Ya ada potong PPH. Kalau ada potong PPH, kita di bawah hotel potong PPH, ya halal gitu. Itu yang bisa ngerempah ya? Kalau enggak. Mendalikannya. Ini, apa ya, udah telanjang. Habis kok di mata KPK, PPATK itu benar-benar telanjang. ICW lagi, laporan-laporan ICW. Itu saling cocokin benar-benar. Mau bilang apa lagi? Nah itu. Ya karena bilang kan kita udah lah, lupakan masa lalu lah. Itu urusan zaman dulu, kita tidak mau tahu. Tapi yang sekarang, tolong jangan lagi lah. Nanti repot kami ya. Kita lepas tangkap, sama kita satu kops. Membiarkan. Nanti bilang kita dendam lagi. Kita tutupin terus, saya juga jadi kurang ajar di mata yang lain gitu. Woi saya bilang kawan-kawan udahlah, sampai tahun ini udahlah saya bilang. Kalau tahun depan masih macam-macam lagi, saya gak mau lagi lindungin, tangkapin semua. Nah, kita kan belum 3 bulan nih. Kalau udah lewat masa inkubasi 100 hari dan lain. Sebulan mandi lah. 100 hari kita masih... Ya kayak orang tua aja lah, kasih tahu kayak begini. Terang-terang, aku baik pak, tahu. Kaget kan, aku yang kaget loh. Pasti sampai semua angka jelas, sampai video terima uang punya loh KPK. Punya. Mungkin belum ditangkap, ditungguin nih, ditangkapnya berjamaah kali ini. Tahu aja Pak, kasihnya di... Aduh, aku gak nanya nama siapa lah. Saya juga gak mau nanya lah. Cuma beliau laporin gitu aja kan. Pak, anak buah bapak nih, begini loh Pak, dulu itu loh. Kasih tahu ini. Wah, saya bilang, ya pokoknya kita perhatikan. Kita akan ngomong. Kita ngomong gitu. Itu baru contoh satu loh Pak, dikasih Pak. Yang lembar itu Pak. Yang Bapak bilang sampai 80 juga kan ada Pak. Itu contoh satu itu. Padahal semua masih kejadian kan. Iya. Nah, kayak gitu walau-walau ya udah kita gak tau lah. Coba ditangkap nanti. Kayak gitu yang penting jalanin aja. Pak izin tentang tanah di luar yang konteks waktu status tanah. Sebenarnya kami juga, kita juga masih memerlukan tanah Pak untuk lahan asrama Pak. Asrama ini waktu itu didesain waktu sebelum dinas pendidikan hari itu didesainnya asrama putra seperti berdampingan. Ada yang mau jual Pak? Di sekeliling itu kelihatannya ada Pak. Jadi kemudian kita buat asramanya agak berjauhan. Jadi yang di sini nanti buat putra saja, yang jauh beli aja. Putra saja. Baik. Beli aja. Ajukan aja. Baik. Sudah masukkan anggaran belum lagi. Nanti kita sudah mengisi di lapangannya Pak. Harus beli. Tapi yang jelas kita sementara putuskan tiap tahun terima 60 anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi ya. Tapi dari sisi IQ tinggi. Enggak perlu tinggi-tinggi sekali juga lah Pak lah. Yang tinggi-tinggi pulang, yang tinggi itu pulang jadi dosen kok Pak. Bisa aja begitu. Kita butuh politisi-politisi, Pak. Kayak saya ini sedang-sedang punya, Pak. Ya, terus itu ya, Pak. Ini kita nggak nyampai, bodoh lewat itu, Pak. Jadi ya, kita ini pasti tengah, loh, Pak. Pinter nggak nyampai gitu, Pak. Ya, pinter lah, Pak. Pinter, Bapak. Bodohnya, bodohnya lewat itu. Ya. Terus, yang lima? Yang terakhir, Pak. Ada lima, ada 4 poin. Yang pertama ini kan ada informasi gitu, Pak. Jadi yang tahun berapa Pak ya? Yang tahun ya ini pengisian laku ya, pengisian. Itu kita lupakan aja. Ya. Itu persoalan itu semua diselamatkan karena HSU yang tinggi. Nah LKPP sudah bilang sama saya juga. Misalnya contoh alat kesehatan, itu bisa dipotong 50% pun masih mahal. Jadi bayangin saya PU potong 25% orang udah ribut sama saya. LKPP lapor sama saya, alkes sama cetakan buku, alat tulis segala macam itu bisa potong 30-50% jadi semua, makanya saya bilang negara ini lucu, buat peraturan itu lucu. Saya mau bikin rumah sakit, saya langsung bikin rancang bangun tidak boleh, salah katanya.
Sementara saya ada uang sisa waktu itu ada 8 triliun saya datang. Tidak boleh dianggarkan. Lalu yang boleh di mana? Pakai konsultan dulu Pak tahun depan. Konsultan yang akan menilai berapa nilainya. Udah dapat nilai konsultan, baru kita susun anggaran oleh konsultan di 2014 baru tender. Udah tender, nanti isi kapan? 2015. Jadi saya pakai rumah sakit saya kapan? Untuk perluasan rumah sakit, bukan bikin rumah sakit baru loh. Sudah tahu nih kurang ruangannya apa, semua udah tahu nih. 2016 awal. Apa-apa kan saya bilang. Udah keburu meninggal. Saya bilang saya masuk penjara deh, gara-gara gitu. Kepala dinas gak berani. Saya lapor UKP 4. Ketemu RKPP Pak Agus. Duduk. Dari 19 Januari keluar pertama kali untuk Jakarta. Kita boleh desain dan bangun. Rancang dan bangun. Desain and build. Jadi rancang dan bangun. Jadi langsung rumah sakit, kalau dia kontrak mulai cepat, kita kasih tahu kalau saya butuh ruangan, saya butuh gedung 16 lantai. Karena KDP cuma 16 lantai. Saya butuh semua kelas 3. Satu kelas 3, 8 ranjang. Ada satu kamar mandi, 2 WC di dalam situ, yang masing-masing bisa pakai gitu loh. Satu wastafel, maksudnya gigi apa. Di luar ada lagi. Terus NICU untuk bayi. Cuci darah. Sudah, ranjang aja seperti apa. Standarnya sudah ada, rumah sakit. Ranjang berapa. Dia rancang, dipelajarin harga lebih cocok, rancangannya lebih masuk, langsung suruh kerjain. Jadi, 2013. Nah, ABT tinggal isi ranjang, isi apa, minimal orang gak nunggu di UGD lagi 3 hari seminggu. Sudah bisa masuk dulu. Minimal ada ranjang, lalu infus, ada AC apa. Nah, itu bisa. Bisa langsung masukin, langsung komplitasi pun bisa ranjang bangunnya. Nah, itu mau coba. Nah, itu bicara, ya soal anggaran ini, kuncinya ada dicatat di Bu Endang, kasih tahu BPKD, kita akan potong. Jadi Bapak Ibu tidak akan lagi kesalahan menyusun HSU tadi. Kita menyusun mau beli kertas, mau beli buku, sekian. Langsung kan mengacu kepada HSU kan. Yang buku biru itu. Buku biru itu. Nah kalau buku biru, patokannya udah rendah. Harusnya kan maksimal. Tapi iya. Dasar bikinnya kenapa kita juga suka nakal kan. Jadi maksimal-maksimalin. Terlalu maksimal. Konsultannya pengusaha, jadi dipasang gitu kita yang... Ya, baik konsultan yang main. Maksudnya konsultan seperti itu coret. Dan kita salah undang-undang kita, peraturan kan. Kalau konsultan udah putuskan, sah. Konsultan ada yang ngaudit nggak kalau dia kurang ajar? Hanya semua kita itu. Akibatnya apa? Kita jadi silpa juga. Begitu orang yang tendernya dia lihat e-procurement, kalau udah tendernya jujur, tidak kata mereka lagi. Ini mah saya tender 55% juga boleh. Hanya sisa uang itu jadi silpa kita. Gara-gara silpa, bukan soal sisa uangnya itu yang saya marah. Harusnya kemarin bisa bikin sekolah, Pak. Bapak kenapa gak boleh renovasi sekolah lebih baik? Bangun sekolah lebih baik. Uangnya tidak cukup. Uangnya bukan tidak cukup, ketahan di silpa tadi. Nah ini kalau perencanaan dipotong, itu bisa bangun lebih banyak. Itu sudah kita ya, coba atasi. Baik. Terus? Yang kedua, dengan dana sebesar 3,7 miliar dari KPP dan BOP, ternyata peserta didik masih dipungut sebesar 30 juta untuk IPDB, 2,5 juta. Bahkan aja ya, Bu? 2,5 juta ya. Untuk IRB, 5 juta per tahun untuk bimbingan belajar. Yang hanya satu pertemuan per minggu dengan peserta sebanyak 60 setiap pertemuan. Terus yang biaya ekskul juga masih dipungut lagi sampai 200 ribu per bulan. Lebih dari 200 ribu per bulan, paling kecil berarti 200 ribu. Yang terakhir, pembiayaan yang begitu besar untuk cleaning service tampak tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Terlihat taman-taman dan halaman kurang terawat. Kebersihan tempat yang jauh jauh dari memadai, bagian-bagian tertentu tampak tidak rapi dan tidak sedap dipandang mata. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan sudah demikian besar. Berapa M kan itu untuk outsourcing itu? Itu Pak yang kami sampaikan. Saya kira itu di kelas harus pikirkan itu. Cleaning service kita memang baik nggak beres. Termasuk gedung ini pun. Yang bersih, wangi cuma toilet saya aja. Toilet Bapenda pun kacau balau, bocor lah, bau.
Dan kita bayar balai kotanya sampai 7 miliar apa namanya dari kumpul-kumpul ini. Cleaning service. Nah kita lagi evaluasi. Termasuk gaji cleaning service itu di bawah UMP. Padahal perjanjian ini harusnya UMP. Itu masih perhatikan, Pak. Kalau cleaning service yang di bawah UMP, Bapak putusin aja, Pak. Suap kelola aja, Pak. Jadi orang itu jadi bayar UMP, suruh dia bersih, lebih jelas perintahnya. Kalau nggak ngerti, panggil ibu-ibu lebih ngerti. Ibu saya juga gitu, saya tanya, Mak, ini rumah butuh berapa pembantu? Nah, ibu saya langsung bilang, ini kalau nggak tiga nggak cukup. Nah, dia ada gitu, ibu-ibu kan. Itu saya sama kan? Yang itu kan? Sekarang saya juga sama, di rumah. Saya bilang sama pamdal ajudan semua, kan tidur tempatnya tiga kamar kan, begitu banyak 7 orang lebih. Taman depan, halaman pos, kamar kalian, kamar mandi, taman samping, garasi, urusan kalian bersihin. Kamar per. Enak aja kalau pembantu saya yang bersihin. Mesti bagi tugas. Lampu pagi kamu yang mesti matiin. Jaga jadi Pak. Jadi jangan. Ada puntung rokok, kabel di depan taman dicuek gitu. Gak bisa. Kan numpang tidur di rumah saya semua. Pakai AC lagi, pakai AC lagi tuh Pak. Tiga kamar pakai AC. Sampai pos jaga pakai AC juga Pak, tidur Pak. Itu gak boleh diganti-ganti tuh Pak. Daripada rumah sendiri tinggal. Harus jaga. Betah masih. Dengan laut panas kan Pak. Dengan laut panas. Kasihan juga siang-siang. Pak izin Pak, makanya tadi saya tanya dari APBD tahun berapa, sebetulnya malah bukan 27, dulu malah pernah sampai 48, bahkan sampai 58 Pak. Waktu itu sempat juga ada pemeriksaan. Iya, pemeriksaan juga sudah ada, bahkan sampai dari BPK kita juga masukkan. Kemudian untuk yang nomor 2 dana 37M ini, untuk para peserta didik karena boarding school-nya itu Pak, itu memang untuk konsumsi akomodasi, konsumsi terutama mereka sendiri kembali pada mereka juga, ini yang belum terpenuhi oleh kita. Yang kaya gitu, tapi juga saya perhatikan di Jakarta ya, mau kelurahan kaya juga pinggirnya saya miskin juga. Iya. Depan rumah komplek saya aja Pak, ini rumah mewah di balik tembok udah kumuh, di balik tembok ya. Jadi sama-sama satu kelurahan, cuma beda RW, ya hampir semua. Menteng juga ada menteng dalam. Cikini mahal juga ada cikini yang wah di atas sudah sini juga kelihatan Pak di kebun siri. Tadi kan hampir semua kelurahan ada. Kalau 60 itu masih kurang. Saya pengennya itu tiap kelurahan ada satu anak Pak Saudara. Tiap tahun. Jadi kita harus terima sampai 300 minimal sebetulnya. Jadi DKI harus menyediakan tempat yang tempat tinggal seperti itu untuk 300 anak. Kalau Bapak mau beli tanah saya setuju Pak. Termasuk perluasan nanti. 300 anak. 300 anak, cetak tiap tahun 300 anak itu yang anak kurang mampu, hebat kita ya. Kecil, 300 anak. Iya. Kita harus kenalkan karena kapasitas kita akan membuat secara ideal Pak. Sekarang masih ada yang 3 orang. Harusnya berapa? 2 orang, bahkan 2 orang. Jangan 2 orang. Saya tidak setuju 2 orang. Bapak juga bikin besar. Sekarang banyak laki suka laki juga ada lah. Iya. Jadi Bapak jangan berpikir laki-laki sama laki-laki masih aman juga kan? Iya. Atau perempuan sama perempuan. Iya. Ini dunia lagi kacau nih Pak. Kalau dulu ya kalau kita lihat anak laki main ke rumah kita ya, sama anak laki kita ya, kita kan tenang kan pasti kan? Kalau coba anak laki bawa anak cewek, wah pasti marah. Kalau bawa laki juga pasti bahaya Pak, kita Pak. Masih mulai mikir kita Pak. Ini zaman lagi zaman bahaya loh Pak. Jadi jangan ada berdua laki-laki juga di kamar Pak. Gak bisa juga Pak. Itu nanti rancang bangunnya bawa luas ya. Berempat yang penting yang penting sebenarnya bagi anak itu bukan tidurnya. Meja. Saya bapak rancang seperti itu. Seperti saya rancang ya. Anak saya itu yang kecil itu dia ada tempat tidur. Tapi tempat itu tuh gak ada meja belajar. Meja belajarnya di atas lagi. Jadi itu anak gabung. Dia tuh belajar itu, dia itu ada ruang belajarnya. Jadi tidak boleh meja, kamar tidur itu sambil belajar. Karena bisa ganggu orang lain yang mau tidur. Dia nyalain lampu gimana?
Nah, di situ nggak ada TV. TV harus di tempat umum. Nah, itu kan soal teknik rancang. Kan sama kan space-nya kan, jadi meja belajar lebih kecil. Jadi di dalam kamar tidur itu betul-betul hanya kamar tidur, ranjang, dan lemari. Baju. Kamar mandi buat di dalam nggak di luar kan? Ada yang di dalam. Nah, kalau mau di dalam, yang ngantri ada yang di luar. Tapi untuk ruang belajarnya mungkin di sebelahnya ada ruangan lagi gitu ya. Kan sama juga kan space diatur kan, ini ranjang pas. Ruang makannya juga itu kan, ada ruang makan khusus mereka. Biar ruang belajar ada. Jadi tetap 4 orang itu, 4 meja belajar. Ya rak bukunya di situ. Sama kok, desain. Kalau langsung pasti ribut lah. Iya. Saya mau tidur. Nyalain lampu. Ya memang sih nggak bisa di... Itu sama, ruangan pakai juga mirip kan. Lampu belajar semua. Pakai AC nggak sih, Mas? Pakai. Ya kalau pakai AC bisa tembus kan. Cuma beda satu slot pintu aja. Ini dirancang lah, dipikirin yang orang-orang ngerti pendidikan kan nggak tahu. Gimana tinggal, gimana. Kita buat ya jadi anak orang yang, ya yang punya lah. Kenapa enggak itu? Kelas menengah juga belum tentu punya seperti itu. Kelas menengah Jakarta juga kan rumah juga 100 lebih. Juga nggak bisa dapat seperti itu. Nah, tiba-tiba dia dapat itu kan dia senang. Yang belagu-belagu gak sih sanksi. Ada juga yang belagu, aku rasanya ada juga. Karena ada silang. Miskin tapi pernah. Ada yang miskin juga ada yang mau bilang. Karena kan dari kakek, apa dari pendidikan di rumah kan ada. Ada lagi Pak, yang lain Pak? Cukup kita aja Pak. Jadi ya. Pengumuman kami, dan sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi masukan luar. Itu guru bantu mau ketemu. Ini mau ketemu masuk sini aja langsung. Tunggu sebentar lah ya. Sebelumnya itu, boleh menyampaikan Pak? Ya, boleh. Memang mau dengerin Bapak ngomong Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Merespon Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa kami sebagai organisasi Forum Jamrah Jakarta, Bapak harapkan bahwa kami juga mempunyai pemikiran agar pendidikan Jakarta lebih kondusif, lebih baik. Seperti apa yang kami sampaikan. Saya sudah terima. Ya, kami mempunyai program unggulan pendidikan DKI tahun 2012-18, artinya 5 tahun ke depan. Yang ada 5 program unggulan itu, yang pertama mengatasi kekerasan pelajar, yang kedua tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang ketiga program Rabu Jakarta Pintar, yang keempat peningkatan kualitas pendidikan, yang terakhir program pendukung lain. Bapak udah kasih belum ya ke belum ya? Belum. Kami hanya memberikan ke Pak Gubernur kan? Bukan ke saya juga loh. Yeah. Ini ke Pak Gubernur loh. Iya, betul. Selanjutnya kami sebagai organisasi mungkin aku minta di ini untuk kopi. Ya. Ya. Untuk kopi deh. Nah, ini. Ini aja untuk kopi. Rekomendasi. Tadi satu aja biar cepat. Masuk sini boleh sih. Masuk sini juga boleh. Sekarang. Ya, habis ini keluar masuk dulu ke ruangan saya dulu. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan ini, kami sebagai organisasi Musyawarah Guru Jakarta teraspirasi secara filosofis dari filosofis kuno, Pak, yaitu dari Aristoteles. Beliau mempunyai pemikiran bahwa manusia hanya akan menjadi baik bila di suatu negara yang baik. Namun, negara hanya menjadi baik apabila diawasi, didesak, didisiplinkan. Pengawasan, desakan, dan pendisiplinan terhadap negara hanya bisa dilakukan oleh rakyat. Hanya bisa dilakukan oleh rakyat melalui gerakan. Kemudian, kami analogikan atau kami aplikasikan karena kami sebagai organisasi guru, tentu berkecimpung di pendidikan. Selanjutnya kami menganalogikan begini. Pengajaran di DKI akan menjadi baik apabila habitus pendidikan di DKI baik. Tentunya seperti itu. Habitus pendidikan di Jakarta akan menjadi baik apabila satu, diawasi, didesak, kemudian didisiplinkan. Masalahnya begini Pak, kita kan ada aturan. Misalnya contoh,
Bapak mau mendesak kepada kami untuk mengangkat orang yang pangkatnya 3A, jadi kepala dinas misalnya. Misalnya Bapak nggak suka misalnya dengan Pak Taufik. Misal gitu ya, kita ambil contoh ya. Rakyat maksa desak. Untuk paksa orang di luar PNS kan tidak bisa. Paksa PNS pun harus pangkatnya 4A minimal. Kau mau paksa yang 3A misalnya, atau yang mau mati desak pun nggak bisa, Pak. Nah, kita harus terjemahkan Aristoteles itu seperti itu. Saya setuju semua. Makanya kita memilih proses demokrasi. Nah, hari ini bisa ada Jokowi dan Basuki, itu karena desakan rakyat mau pemerintahnya bersih. Itu desakan rakyat. Iya, betul. Kami maksa, kami datang, kami maksa nih. Kami mau milih, kami mau milih. Kalau nggak didesak rakyat, kami nggak bisa terpilih, Pak. Uangnya tidak ada. Itu terjemah seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti desak kami sudah terpilih, nah, tapi pengawasan perlu. Didesak Bapak, disiplin perlu. Nah, sepertinya ini adalah bagian proses yang kami buka. Untuk memenuhi teori Aristoteles, kami buka Bapak, Pak Gubernur mengatakan, silakan awasi, dan kami minta awasi kami terus menerus. Supaya gaji kami, supaya kami tidak melenceng. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, ini rekomendasinya, saya kira kita serahkan kepada ini. Ini bagian dari kita mengawasi beliau-beliau. Kalau beliau masukan bagus, beliau tidak mau, ya udah kita ganti semua. Kira-kira begitu, sederhananya begitu. Jadi artinya begini, Pak, kami sebagai organisasi Forum Musyawarah di Jakarta, melihat ada tiga ranah filosofis tadi, kami kan mengambil ranah tentang desakan itu. Artinya ketika kami melakukan suatu gerakan kepada dunia pendidikan di DKI, kami mohon dipahami bahwa kami secara organisasi melakukan itu, gitu. Oh, kami ngerti, Pak. Gitu. Jadi gitu, kalau itu jangan khawatir, Pak. Kenapa sebenarnya jangan khawatir? Saya mau terima Bapak kan berarti saya sudah mau maaf. Gitu loh, Pak. Jadi jangan khawatir, Pak. Saya orang pesisir, Pak. Saya orang pulau, Pak. Saya itu tidak bisa pura-pura, Pak. Saya marah, saya tidak senang. Jadi saya punya raut wajah itu apa di hati saya begitu, Pak. Kalau saya lagi tidak senang, saya tidak senang, Pak. Saya orangnya tidak. Dan sekarang kalau saya tidak senang, ya sudah, saya bilang, ya sudah, keluar saja gitu. Jadi jangan khawatir, Pak. Saya malah terima kasih kalau Bapak kasih masukan-masukan ini, bisa bantu kita audit. Nah, sehingga kan proses mutu pendidikan makin lama makin baik, kan. Ini makin baik. Jadi Bapak juga bisa sampaikan ke kawan-kawan, keputusan rapat hari ini seperti apa. Jadi Bapak juga rekam, kan. Coba Bapak rekam, Bapak bisa lihat. Jadi kita tidak ada yang dirahasiakan. Orang bisa masuk ruangan saya duduk juga nggak apa-apa. Jadi ruangan saya itu tidak ada, saya juga bisa ditongkrongin orang, Pak. Tidak ada rahasia, satu meja tidak ada rahasia soalnya. Saya sendiri tidak punya ruang pribadi lagi sebetulnya. Saya masuk ke ruangan saya sudah ada yang tunggu, aktivis sudah nongkrong. Anak sekolah? Nongkrong. Jadi udah. Saya masuk kantor saya pertama juga saya kaget juga gitu. Iya, udah ada orang ya. Duduk. Bebas, Pak. Kalau biasanya kan ruang pejabat kan kalau tidak ada kita kan tidak boleh masuk. Ada aja pejabat jarang mau ajak orang masuk ke ruangan kerja gitu. Nah, itu bukti kita sangat terbuka. Ternyata Pak Gubernur menginginkan seperti itu. Tidak ada rahasia, Pak. Benar-benar tidak ada rahasia. Saya punya ruangan, saya hanya sendiri itu kalau di toilet aja, Pak. Dan toilet saya pun orang bisa pakai juga. Orang pakai juga toilet saya. Jadi betul-betul tidak ada lagi, Pak. Jadi jangan khawatir sama kawan-kawan ya. Kami terima kasih. Terus kasih masukan, terus awasi. Nah, soal dari kartu pintar, terus awasi. Prinsipnya kita ingin mengetes anak ini bisa dipercaya tidak. Karena biasanya orang kalau bisa dipercaya untuk urusan nilai kecil, berarti dia bisa dipercaya untuk urusan yang lebih besar. Nah, ini juga bagian dari seleksi, bagian dari pendidikan. Kenapa? Nanti godain mereka. Kan dibatasi sebulan. Kalau uang kecilnya digodain gak bisa, gak lulus, apalagi gak jadi pejabat nanti. Nah, ini proses pendidikan karakter budi pekerti yang kita mau lakukan. Karena juga ada orang baik, jadi dia berani sistem. Dia baik.
Tapi karena warisan itu begitu, ya dianggap kebiasaan. Baik kami datang, kami potong. Kita bikin shock terapi, kita sebut kan, cekek, hajar gitu loh. Nah, mereka ngerti tidak? Kamu mau tebak-tebak nih, Pak Taufik mau tebak-tebak nih. Oh, ini gubernur wakil gubernur baru ini maunya apa? Nah, terus kita buka, bapak-bapak kasih masukan, kita kasihkan langsung. Ini ada rekamannya kan? Nanti kalau ini tidak bisa dilakukan, dia harus lapor apa masalahnya. Ya, saya bukan tidak mau teruskan bahas ini, Pak, ya, karena ya. Saya ada guru bantu nunggu jam 9 ada rapat lagi yang ya. Ya. Itu aja, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Pak, ini habis ini kami akan ketemu lagi di guru bantu kembali. Nah, habis ini guru bantu. Habis ini bantu aja. Iya, apa-apa jadi nanti tunggu dulu kami sebentar. Ya, jadi nanti kita diskusi dulu lagi di sini lanjut ya, MHT ini, Pak. Atau mau terus sini? Terus sini aja, Pak. MHT mungkin kalau langsung ke lokasi, Pak. Oh, oke. Okay. Dengan Bu Wike, kepala sekolah yang sekarang ini supaya bisa langsung aja. Iya, baik, Pak. Nanti dengan tapi MHT kalau tidak ada perubahan seperti itu konsepnya, Pak ya. Baik, Pak. Jadi Bapak ada ide baru yang lebih baik. Sementara sih kami pikirannya seperti itu. Ya, mau di sini atau di ruang bawah, Pak? Sini, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, biar ya, teman-teman. Ya, ya. Yuk, saya mau suruh masuk yang mau bantu. Silakan. Ya, terima kasih ya. Soal tanah, mohon maaf, Pak. Kita nggak berani. Enggak apa-apa. Mana yang guru bantu? Silakan aja nanti guru bantu masuk. Sini aja.